puluhan orang tewas pada insiden banjir bandang di pesisir selatan. Sedikitnya, 21 warga meninggal akibat bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah daerah di pesisir selatan, Sumatera Barat. Advertisemen 5 korban lainnya di pesisir selatan sedang dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Banjir dan longsor di Sumbar dipicu hujan deras yang mengguyur sejak sore. Bencana itu terjadi di 10 wilayah, yaitu Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok, dan Kota Solok. Dampak kejadian banjir dan longsor memaksa warga untuk mengungsi. Di wilayah Kota Padang sebanyak 3.734 jiwa mengungsi. Sementara pengungsi di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 76.178 jiwa dan Kabupaten Agam sebanyak 209 jiwa. Kerugian material juga dirasakan warga Sumatera Barat yang mana sebanyak 37.265 unit rumah terdampak dari rusak hingga hanyut.